Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi channel Dinar. Ini masih pagi. Selamat pagi kalau yang nonton pagi ya. Kalau yang nonton malam, selamat siang juga. Hari ini kita bakalan masak buah kundur. Kebetulan di belakang rumah Dinar lagi banyak buah kundur. Jadi Dinar bakal masak, nanti kita bakal petik dan masak dan juga makan guys. Oke, langsung aja kita ke tempat buah kundurnya. Ikutin terus. Nah guys, ini dia batang kundurnya atau batang buah kundurnya sampai menjalar ke atas pohon mangga Dinar. Nih, udah tinggi. Nah, itu ada buahnya. Nah, ini buahnya guys. Ini banyak sekali buahnya. Ini salah satunya dan ada juga di sebelah sana. Nah, ini dia satu. Dan ada juga di bagian atas pohon tersembunyi tuh. Nah guys, kebetulan ada yang lebih mudah untuk dipetik ya, dipetik ketimbang kita memetik yang di atas tadi. Baik kita memetik yang ini karena lebih gampang dan juga ini udah layak dimasak juga. Nih. Nah ini buah kundurnya Dinar bakalan masak setengah buah saja ya guys, nggak dimasak semua. Kita potong dan seperti inilah bentuknya. Dan selanjutnya kita kupas atau kita buang bagian luar kulit luarnya dan kita cincang-cincang untuk mengambil dagingnya ya guys, karena ini masak itu dagingnya kita iris. Nah ini hasilnya yang sudah diiris tadi, langsung aja kita masak. Ini dia udah dicuci bersih, kita tambahkan daun salam dan juga serai geprek dan bumbu gulai seperti biasa ya guys. Ini dia banyak pakai banyak cabai dan bumbunya banyak juga biar lebih enak. Dan di sini Dinar pakai santan kental, kalian boleh pakai santan apa aja, santan kara juga boleh, ini santan kental ya. Dan air bersih. Kita aduk merata. Kita masak sampai mendidih. Nah, ini udah mendidih, udah setengah mateng. Ini udah hampir mateng ya guys. Jangan lupa tambahkan garam, tidak rasa dan juga gula kalau suka. Nah, ini kita tambahkan lagi pakai sarden biar lebih enak lagi guys. Karena Dinar suka pakai sarden guys. Aduk merata nih. Wow. Ini rasanya udah cukup. Nih, gula kundur udah jadi. Nah ini dia sambal ikan asin jengkol yang gak kerekam ya guys. Oke deh, kita langsung aja makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dinar guys. Hari ini Dinar makan lagi pakai gulai kundur yang kita masak tadi. Dan ada sambal jengkol juga. Di sini Dinar lalapan pertama kali Dinar lalapan daun pare atau batang pare ya. Nih, ini udah dicuci bersih ya guys. Ini bagian muda ada juga daunnya guys. Dan kita juga pakai lalapan jantung pisang. Ini belum dibelah, ada kerupuk. Dan ini dia menu kita hari ini. Oke, langsung aja kita makan. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Jangan lupa cuci tangan. Ini Dinar cuci tangan dua-duanya. Dan Dinar mau pertama belah ini dulu biar nanti tinggal dimakan. Ini jantung pisang. Ini kerupuknya ya. Kita belah dulu, mana pisau tadi ya? Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh guys. Udah dibelah, kita geserkan sini, yang satunya sini dulu. Oke, lanjut Dinar mau ambil gulai kundurnya. Ini sendoknya mana ini? Nah, ini udah ada sardennya. Tuh guys. Ini favorit Dinar waktu Dinar masih kecil dulu guys, karena Mak sering sekali masak ini deh. Ini tuh udah lumayan pedas ya, pakai cabai juga, ada sambal juga. Oh my god, jatuh. Ini Dinar ditemenin emak lagi dipin api. Kerupuk dulu. Makan guys. Gulai kundur, bismillahirrahmanirrahim. Jengkol.
Ini kita ambil daunnya aja karena batangnya keras, guys. Daun muda sama daun lebar. Semut, guys. Kita pakai sambal aja ya biar mantap, guys. Ada ikan terinya, daun pare. Enggak pahit ternyata. Enak lo, guys. Serius. Ini bagian pucuknya nih. Seger. Rasa sayuran. Ini kita ambil bagian mudanya. Ini mudanya, guys. Ini kalian wajib coba gulai kundur. Saya asin. Ini bagi yang suka sayuran mentah, pasti suka nih. Daun pare, guys. Pakai ikan asin, sambal. Udah mau habis minyak. Daunnya sama dinar. Mantap kali menu hari ini, guys. Lanjut. Jengkolnya. Pakai tangan aja langsung. Ini dinar semua makannya nanti. Mau ambil kuahnya. Tuh, guys. Lanjut. Kita tambahin nasi sedikit. Sore ini agak barbar, guys, karena lapar ini agak gelap enggak? Enggak. Lapar, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ini saya nggak ada buahnya. Ini tuh daunnya yang masih muda. Enak banget. Sensaden.
gini cara ngeluarin jantung pisangnya mudanya itu. Ini tuh keras tua. Nah, gini guys. Patahkan aja. Tuh. Dapat semua kan? Nah, ini bagian udah agak lumayan tua ini. Kalau untuk digulai ini masih bisa. Cuman kalau untuk lalapan udah agak tua. Tapi kalau untuk digulai masih bisa. Daun pare yang muda, pucuknya. Sambal. Ini lalat tergoda dengan ikan asin gak ya? Kulit jengkol. Ayai. Halo guys. Angin spice boy. Pahit nak. Wasap. Mantap. Makan kena asap. Kok sama sini ya lo, Mak? Padahal ini. Kalau buahnya itu pare itu masih ada rasa pahitnya. So daunnya enggak deh. Yang namanya pare pasti ada rasa pahitnya guys. Ini tuh ada cuma sedikit, hampir nggak ada. Kalau pencinta pahit mungkin bilangnya nggak ada, nggak ada rasa pahit. Mm-hmm.
Wah, sap, Mak. Apa sap ini? Lalat. Sisa lalapan Dina tadi. Guys, tinggal batang kerasnya nih. Kita buang lah. Kita minum dulu. Nanti kita makan. Alhamdulillah. Ada jengkol. Ini Mak kebanyakan hidup apinya asap. Di mata Dina, guys. Nasinya udah habis, ini tinggal kundurnya sedikit. Jangan lupa like dan subscribe, komen positif, share juga boleh. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.